Nah, sebelum mulai, ada baiknya tekan tombol subscribe dulu, guys, biar gua tambah semangat bikin videonya. Halo guys, balik lagi bersama Kogami. Nah, sekarang gua lagi pakai Angel di ranked ya. Nah, gua di bawah nih Solon. Teman gua kemana ya? Harusnya nih gua di bawah sama Iron Man atau Storm gitu, karena ya di sini ada magenya dua gitu ya. Nih kalian jangan kayak gini ya kalau mainnya. Magenya tuh satu aja gitu, powernya tuh satu aja. Jangan egois kalau main, karena itu merugikan tim dan hilang bintang juga ya kan, apalagi di ranked gitu. Nah, di sini gue lagi ngelawan Starlord. Oke. Mati dia. Nah, kita kill pertama ya. Ini kita balik dulu nih. Nah, di sini gue ngelawan dua nih, ada Starlord dan Hulk. Oke. Nah, Starlordnya mati. Sain balik ya karena Hulk. Untung tuh ada loncatan tuh. Jadi lumayan jauh. Oke, nggak jadi. Dapat Hulk gua. Kill 3 lumayan. goblok. Sabar, sabar. Sini kita war lagi di mid. Oke, tower mid hancur, lumayan. Usahain kalau darah dikit tuh balik ya, kalau nggak ada yang ngeheal. Bantu war dari belakang. Oke, jangan sendiri terus mati. Sabar, sabar. Ini kayaknya ada perpecahan ya di tim mereka. Jadi ini lumayan nih buat tim kita nih. Karena kunci dari main MOBA tuh sebenarnya fokus gitu. Sekarang ngasur tur dulu. Fokus dan tahu strategi. Jangan kepancing sama musuh gitu. Oke, belum bisa ngancurin mid karena creepnya nggak ada ya. Jadi atas dulu karena creepnya udah maju. Nah, usahain tuh gitu tuh. Kalau ngepus tuh kalau bisa dua lane. Kalau nggak bawah sama atas, atas sama mid atau mid sama bawah. Oke, gue sekarang kill 9. Hancurin tower atas dulu. Oke, gue dapet ya Star Lord-nya, kita menang. Kill 10 sekarang. Nah, kalian nih bisa ngelawan tank kalau udah punya item Gungnir atau Stormbreaker tuh. Karena Stormbreaker tuh ngurangin armor. Kalau Gungnir tuh armor penetration-nya tuh tinggi lah.
itu item yang emang khusus buat tank kayaknya deh. Oke, di sini gue udah menang. Ya lumayan lah, naik rank lagi ya. Nah ini di sini tulisannya lolos karena gue kan awalnya tuh ngelihatnya tuh di Captain America. Karena gue bukan Captain America, jadi gue ganti ke punya gue sendiri, Angel yang Kogami. Nah, sekian dari gue. Angel ketemu Suarez. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys.